Oke teman-teman bonsai, di video kali ini saya sudah mempunyai bahan bonsai dari pohon sirsak ya. Ini hasil saya rawat dari biji ya. Jadi ini menurut saya sudah waktunya untuk membuat gerak dasarnya ya. Kalau nanti dia lebih besar lagi, otomatis kita akan kewalahan ya untuk membuat gerak dasarnya. Dan jadi buat teman-teman yang mau mencobanya untuk membuat bonsai dari pohon sirsak ini, harus hati-hati ya, karena ini batangnya mudah sekali patah ya. Jadi langsung aja ya kita lanjut ke videonya, nanti jadinya seperti apa. Oke teman-teman, jadi saya akan membuat gerak dasarnya kira-kira seperti ini dulu ya. Baru nanti kedepannya kita akan mainkan cabangnya atau perantingannya ya. Kita lihat lebih dekat lagi ya supaya lebih jelas ya. Oke teman-teman, jadi kira-kira seperti ini ya. Saya akan membuat gerak dasarnya seperti ini dulu ya. Baru nanti kedepannya saya akan buat lagi ya sesuai keinginan kita. Dan saya juga akan memainkan cabang-cabangnya atau perantingannya ya untuk kedepannya. Nah, jadi kita akan mengurangi daunnya dulu ya. Kita pilih cabang yang nanti kita pakai ya. Kita potong aja ya. Jadi untuk teman-teman yang mencobanya silahkan ya, karena ini menurut saya sih belum terlalu populer ya untuk dijadikan bonsai ya. Jadi kita akan membuatnya ya, kita uji coba ya, karena membuat bonsai itu kita harus sabar ya dan menunggu waktu ya, kita harus rutin untuk memeriksanya. Jadi kita sedikit sharing-sharing aja ya, kita saling berbagi. Mungkin buat teman-teman yang kurang cocok atau kurang gimana, boleh komen di kolom komentar ya, dan like videonya juga, dan subscribe ya, dan jangan lupa share ya, bantu channel YouTube ini supaya bisa berkembang ya, jadi saya bisa terus berbagi konten-konten ya atau video tentang seni bonsai dan seputar tanaman ya. Baik, jadi buat teman-teman yang udah menyimak video ini dari awal sampai akhir, terima kasih ya, dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya.